Hello my friend, selamat datang di channel BHRCard. Kali ini saya kedatangan customer yang sudah bosan dengan rambut muletnya dan kita ubah menjadi potongan ala-ala Korean style, yaitu two block dengan bagian samping taper. Karena customer yang satu ini belakangnya tidak mau terlalu tipis, kita naturalkan. Langkah awal, kita gunakan guard nomor 3 open untuk membuat pola pada bagian samping. Dan jangan lupa support channel by Haircut supaya saya bersemangat membuat tutorial potong rambut berikutnya. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan lanjut, gunakan guard nomor 1 open di bagian pelipis. Dan jangan lupa gosok secara perlahan, usahakan langsung jadi supaya kita tidak mengulang-ulangnya kembali. Dan customer yang satu ini, bagian belakang rambutnya tidak mau terlalu tipis atau natural, kita gunakan clipper tanpa guard untuk memotong. Langsung potong aja, keras 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 my friend, supaya mempermudahkan kita untuk merapikan di step berikutnya. Lalu kita rapikan sedikit demi sedikit dengan menggunakan teknik overcomb di bagian belakang agar tampak natural. Dan lanjut, kita shape up bagian pelipisnya atau kita buat outline dengan menggunakan trimmer. Dan berikutnya kita gunakan guard nomor 0,5 open close atau filling supaya membuat gradasi tampak halus. Dan lanjut, kita cross check dengan menggunakan guard 1,5 dengan lever open close atau filling supaya membentuk gradasi yang halus. Berikutnya, kita rapikan bagian belakangnya dengan menggunakan gunting dengan teknik long trim agar tampak natural. Thank you.
lanjut pemotongan rambut atas karena customer yang satu ini tidak mau terlalu pendek. Saya hanya membuat pola tublok di bagian depannya atau pola menyerupai mangkok. Lanjut, kita tekstur bagian rambut atasnya agar terlihat natural. Dan jangan lupa bagian belakangnya ditekstur juga ya guys. Dan berikutnya kita gunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut supaya mempermudahkan kita untuk menstyling. Setelah lama kita mencukur, dan ini hasilnya. Tublok dengan bagian samping taper dan belakangnya natural. Bisa disebut dengan Korean style. Dan jangan lupa support channel BHRK dengan cara like, comment, and subscribe.